Penerimaan peserta didik baru PPDB Warsemangkin kantun ngemargiang sistem PPDB zonasi. Tujuannya nih ngardinin pendidikan sane imbang ring samian sekolah. Parindikan punika ngamulihang urati saking Akademisi Undiksa Singaraja Iwayan Lasmawan dan imausang manus saking Permendikbud sani kemedalang oleh pemerintah samian sekolah kepatutang laksanayang PPDB sistem sonasi. Pemargin sistem PPDB sonasi ngardinin distribusi sisil sani imbang saha taler ngaptiang kualitas pendidikan nenten uleng ring siki wiadin kali sekolah sani kebaos favorit. Melarapan antuk sistem sonasi puniki, maka sami sekolah medue galah antuk nyobiahan kualitas ipun. Tiosan punike, manut sistem puniki, nabdabin maka sami sekolah negeri ngamul yang sisil sane imbang. Permendikbud taler mepuarah mangden nenten sekolah sane kebaus kakirangan, wiaden langkungan sisil ring PPDB sane mangkin. Nanging ring makudang sekolah kantun ngarepin pamialang ring kuentenan sarana miwah prasarana, sane ngawenang pikobet antuk rame. Dengan sistem zonasi ini diharapkan semua warga masyarakat dalam rangka melanjutkan pendidikan ke jenjang perjenjangnya itu terakomodir dan bisa mencintai apa yang ada di daerah atau di sekitarnya. Hanya memang ada persoalan baru yang muncul terkait dengan sistem zonasi ini. Manakala kita harus jujur juga mengakui pemenuhan dari 8 standar sekolah itu yang salah satunya itu adalah standar sarana prasarana, kemudian standar SDM, yang ada saat ini harus juga kita jujur mengakuinya belum merata di semua sekolah. Inilah yang sebenarnya memicu beberapa ketidaknyamanan para orang tua manakala memilihkan sekolah untuk anak-anaknya. Pikobet puniki patut katureksain oleh pemerintah mangde Permendikbud sani kemedalang kabecikang mali. Rahu mangkin ring makudang genah, utamanya ni perkotaan, PPDB sistem sonasi kekangin oleh krama. Komang Yuda, Bali TV.